ialah sebuah permainan berkonsepkan jenga yang telah diinovasikan oleh kami bertujuan untuk menarik perhatian murid-murid dalam mempelajari mata pelajaran pendidikan Islam. Permainan ini bukan sahaja menyeronokkan, malah murid-murid juga akan lebih memahami tajuk yang dipelajari dengan lebih berkesan. Antara penyataan masalah produk kami ialah, pertama, murid tidak fokus di dalam kelas kerana bosan dengan aktiviti yang sama dijalankan seperti menghafal nota tanpa wujudnya aktiviti yang menarik. Kedua, teknik pembelajaran yang kurang berkesan kerana tidak sesuai dengan gaya belajar murid yang berbeza. Ketiga, murid tidak mempunyai motivasi dalam mempelajari tajuk beriman kepada hari akhirat kerana menganggap tajuk itu sebagai sesuatu yang leceh dengan alasan telah mempelajarinya di sekolah rendah. Antara objektif mBlock ialah, pertama, mBlock dapat mengatasi masalah penguasaan kemahiran murid dalam menghafal dan memahami tajuk beriman kepada hari akhirat. Kedua, ianya dapat memudahkan murid untuk mengenal konsep hari akhirat yang lebih tepat dan mantap. Ketiga, mBlock dapat menarik minat murid dalam subjek pendidikan Islam melalui PDPC Didik Hibur. Antara kelebihan produk kami ialah, pertama, murid berasa lebih seronok dan mendapat keyakinan diri melalui permainan ini kerana ia dapat memupuk sikap kerjasama antara ahli kumpulan. Kedua, murid dapat menguasai tajuk beriman kepada hari akhirat dengan lebih tepat dan secara maksimum kerana aktiviti yang dijalankan dapat memotivasikan murid dalam mempelajari tajuk tersebut. Ketiga, mBlock menggunakan elemen digital seperti QR Code untuk menggantikan kaedah pembelajaran konvensional kepada kaedah yang menepati kriteria pembelajaran abad ke-21. Sebelum permainan dimulakan, pemain hendaklah menulis nama pada papan markah dan membaca nota tentang beriman kepada hari akhirat yang disediakan dalam bentuk e-book. Selepas itu, para pemain dibenarkan untuk bermain permainan tersebut yang dimulakan oleh pemain pertama dengan melambungkan dadu. Kedudukan ketika dadu berhenti akan menentukan warna kayu yang akan ditarik oleh pemain. Pemain diminta untuk menarik kayu yang bersesuaian dan membaca perkataan yang tertulis di atas kertas pada kayu tersebut. Jika pemain mendapat kayu yang bertuliskan soalan, pemain hendaklah menjawab soalan tersebut dengan betul untuk mendapatkan 3 mata. Namun, jika pemain tidak dapat menjawab soalan dan memerlukan petanda ataupun hint, pemain hendaklah membeli hint soalan tersebut menggunakan 2 mata yang dimiliki oleh pemain. Sebaliknya, jika pemain mendapat kayu yang bertuliskan nota pendek, pemain tidak perlu berbuat apa-apa, malah mendapat pengetahuan am. Pemain juga berkemungkinan akan mendapat kayu yang bertuliskan sila cuba lagi, tetapi pemain tidak perlu berbuat apa-apa dengan kayu tersebut. Permainan ini diteruskan dengan pemain seterusnya mengikut giliran masing-masing sehingga bangunan blok tersebut jatuh musnah. Perluasan atau komersial. mBlock merupakan sebuah produk ringkas dan padat yang lengkap dengan nota dan latihan yang menyeronokkan. mBlock sesuai untuk gaya belajar murid visual, kinestetik, lisan, sosial dan logikal yang menyebabkan murid lebih mudah memahami tajuk yang dipelajari. mBlock menyediakan permainan yang dapat melatih daya ingatan murid. Kami juga akan membuat penambahbaikan produk pada masa hadapan dengan menambahkan lagi aktiviti interaktif menggunakan bahan digital seperti AR Code atau Z Code. Dengan ini, murid akan lebih tertarik dengan unsur kinestetik dan visual seperti lagu yang disertakan gambar menarik. Berdasarkan ujian post dan analisis yang dijalankan, kami mendapati bahawa mBlock merupakan salah satu alat bantu belajar yang sangat efektif dan ianya sesuai digunakan untuk murid. Produk ini juga mampu menarik minat murid terhadap subjek pendidikan Islam tingkatan 3 sekaligus meningkatkan kemahiran menghafal dan menjawab soalan.